Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzal al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا مني رب العالمين. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Anak-anak ustaz sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semuanya kesehatan dan juga memberikan antum semuanya nikmat umur yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, yang mana kita belum tahu umur kita. Bisa jadi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini atau esok atau lusa lagi, dan enggak tahu kita apakah kita masih bisa menghirup udara segar nanti sore atau pada esok hari atau lusa. Oleh karenanya, persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mempertanggungjawabkan nikmat umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anak-anak ustaz sekalian, alhamdulillah kita telah masuk di pembahasan akidah, dan kita sudah masuk di bagian ya dalil al-martabah as-saniyah. Ma dalilul martabah as-saniyah wa hiya imanu bi kitabil maqadir. Apa dalil tingkatan yang kedua? Yakni beriman kepada takdir yang sudah tercatat. Takdir-takdir kita sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz dan disimpan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Oleh karenanya, kita tidak bisa lagi mengelak. Sesuai dengan takdir yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, apakah kita termasuk dari penghuni surga Allah ataukah kita malah termasuk daripada penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Qala Allah taala, maka Syekh membawa ayat Al-Qur'an, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini dalil kita harus beriman kepada takdir yang sudah tercatat. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, ahsaynahu, kami kumpulkan, fi imamin mubin, dalam kitab induk yang nyata.
Anak-anak ustaz sekalian, bahwasanya Lauhul Mahfuz memiliki nama yaitu Imam di sini. Dan kita harus beriman dengan Lauhul Mahfuz, karena ini adalah suatu hal yang gaib, tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan memang betul bahwa takdir kita tersimpan di Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya kita harus beriman kepada tercatatnya takdir kita. Ada sebagian orang yang dia tidak beriman dengan hal ini. Dia tidak mempercayai akan adanya takdir ini. Oleh karenanya ya, sangat disayangkan sekali bahwasanya dia tidak beriman dengan ini, ya. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna zalika fi kitabin. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Dan wa qala ta'ala fi mahajjati Musa wa Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penjelasan Musa kepada Fir'aun. Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun berkata, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Qala fama balul qurunil ula. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wala yansa. Maka Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku dalam sebuah kitab. Rabb kami tidak akan salah dan tidak pula lupa, kata Musa. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tahmilu min unsa wa la tada'u illa bi'ilmih wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab inna zalika 'ala Allahi yasir. Wa ma tahmilu min unsa, dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u illa bi'ilmih. Oleh karenanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wala yuhituna bi'ilmihi syai. Tidak ada yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Oleh karenanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang. Wa la yunqas min umurihi, dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan. Illa fi kitab, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Inna zalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Ya ikhwah sekalian, bahwasanya ketika kita mengingat ya perkara-perkara atau ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat yang bercerita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tentang penciptaan ya, tentang tadabbur-tadabbur ayat, tadabbur hal yang seperti ini, ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membangkitkan keyakinan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh. Apanya? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sangat luas sekali, mencakup segala sesuatu. Wa ghairu dzalika min al-ayat, dan masih banyak sekali ayat-ayat yang yang menyatakan tentang hal tersebut. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu ma kanahu min al-jannati wan nar wa illa waqad kutibat syaqiyyah aw sa'idah. Tidak ada suatu jiwa pun melainkan telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min nafsin manfusah, tidak ada suatu jiwa yang bernafas illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan atau telah tetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Wa illa wa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idan, dan melainkan pula telah dituliskan
takdir untuknya apakah sengsara atau bahagia. Jadi takdir kita sudah ditentukan. Apakah kita termasuk daripada orang-orang yang bahagia yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, atau kita malah masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah min zalik. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat wa fihi qala Suraqah bin Malik bin Ja'sham ya Rasulullah. Dalam sebuah riwayat Muslim tersebut bahwasanya Suraqah bin Malik bin Ju'tsum radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an." Jelaskanlah kepada kami agama kami seperti yang kami lakukan sekarang. Fima al-amal al-yawm. Untuk apakah kita beramal hari ini? Afima jaffat bihil aqlamu wajarat bihil maqadir. Apakah pada hal-hal yang pena telah kering dan takdir yang berjalan, ataukah untuk yang akan datang? Amfima nastaqbil. Qala la, bal fima jaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir. Maka beliau menjawab, bahkan pada hal-hal yang pena telah kering darinya dan takdir yang berjalan. Ia bertanya, lalu apa guna beramal? Qala fafimal amal, apa gunanya beramal? Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, i'malu fakullun muyassar. Maka Rasulullah SAW bersabda, beramallah kalian karena masing-masing dipermudah untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi takdir kita sudah ditetapkan ya ikhwah. Apakah kita termasuk daripada orang-orang yang bahagia, atau kita termasuk daripada orang-orang yang sengsara? Oleh karenanya, kita harus beramal. Kita harus beramal, ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada catatan. Suraqah bin Malik bin Ju'sham bin Malik al-Madlaji yang berkunya Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan, ya, nama aslinya adalah Suraqah bin Malik. Salah seorang sahabat masyhur, dia mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saat berhijrah. Tapi kaki-kaki kudanya terperosok. Kisahnya sangat masyhur. Dia masuk Islam dan keislamannya bagus. Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejumlah sahabat dan tabi'in, di antaranya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia wafat di awal kekhalifahan Utsman radhiyallahu taala anhu pada tahun 24 Hijriah. Konon dia wafat sesudah Utsman, ya. Kini bisa kita lihat di Tahzib At-Tahzib. Tayib. Ini adalah dalil, ya, berkenaan dengan tingkat yang kedua. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, ya. Kam yadkhul fi hadhihi al-martabah min at-taqadir. Berapa macam takdir yang termasuk ke dalam tingkatan takdir tersebut di atas. Nah, kita lihat ya. Yadkhul fi dhalika khamsatun min at-taqadir kulluha tarji' ila al-ilmi. Takdir yang termasuk ke dalam tingkatan tersebut ada lima macam. Kulluha, semuanya merujuk kepada ilmu. At-taqdirul awwal kitabatu zalika qabla khalqi as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Yang pertama adalah takdir yang telah tercatat 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Indama, ketika, ya,
Khalaqallahul qalam wa huwa at-taqdirul azali. Di ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam atau pena, hal itu adalah takdir al-azali. Hal itu adalah takdir al-azali. Al-thani, yang kedua, at-takdir al-umri. Takdir al-umri atau ketentuan umur. Hina akhadha al-mithaqa yawma qal alastu bi rabbikum. Yang kedua adalah takdir al-umri, ketentuan umur, dikala disumpah. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Kemudian yang ketiga, الثالث التقدير العمري ايضا عند تخليق النطفه في الرحم. Yang ketiga adalah masih takdir al-umri, yaitu ketentuan umur, dikala dijadikan setetes mani di dalam rahim. Kemudian yang keempat, الرابع التقدير الحولي في ليله القدر. Takdir yang keempat adalah takdir al-hawli, tahunan, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima adalah takdir al-yawmi, ketentuan per hari, yakni terjadinya segala sesuatu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir-takdir ini ya menjelaskan bagi kita ya bahwasanya itu adalah semua tercatat sudah di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa diganggu gugat lagi oleh kita. Oleh karenanya takdir al-azali, takdir al-umri, takdir al-hawli, takdir al-yaumi, ini semua sudah tercatat. Apakah bisa dirubah? Bisa. Apakah bisa dirubah? Bisa. Ya. Jadi insyaallah ya, semuanya bisa dirubah jika kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi insyaallah nanti kita akan sambung kembali pada pertemuan berikutnya tentang ya, ma dalilu takdir al-azali? Apa tuh yang dimaksud dengan takdir al-azali? Ya. Apa yang dimaksud dengan takdir al-azali? Takdir azali itu apa? Apakah kita memahami dengan betul apa yang dimaksud dengan takdir al-azali? Nah, insyaallah kita akan masuk di pembahasan berikutnya insyaallah ta'ala. Kita tutup dulu pembahasan kita pada pertemuan akidah kali ini insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita ya, agar kita bisa dipertemukan ya kembali di lain waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.